Berkunjung ke Pekalongan, Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo bertemu dengan tokoh agama Indonesia Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Pertemuan keduanya selain menyambung tali silaturahmi yang telah lama terjalin juga membahas mengenai langkah perjuangan Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menjaga keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi salah satu komitmen Partai Perindo. Hal ini terlihat saat Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo melakukan silaturahmi dengan ulama kelahiran Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Habib Muhammad Lutfi. Suasana akrab terlihat dari pertemuan kedua tokoh nasional yang sudah bersahabat sejak lama ini. Karena beliau ini sahabat saya, setiap kali saya ke Pekalongan ya mampir. Ini sudah mungkin ke 6-7 kali saya di sini. Bertemu dengan Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, Habib Muhammad Lutfi berpesan bahwa seluruh kader dan caleg Perindo harus terus melayani dan mendekatkan diri dengan masyarakat agar tujuan Partai Perindo untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi kemajuan bangsa Indonesia cepat tercapai. Tim Liputan iNews melaporkan.